Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman, di video kali ini event pass atau season pass terbaru sudah dikirim teman-teman ya, sudah dikirim di sini ya, dan kita bisa review. Aku akan coba langsung review ya. Tapi teman-teman jangan lupa juga di bagian kalender downtown itu ada topi ini ya, nih topi yang menurut aku sangat bagus, topi rusa ya, yang bisa kalian dapatkan di hari ini. Jangan lupa kunjungi downtown gedung kalender. Oke, langsung kita lanjut aja ke kotak pos dulu. Aku mau ambil-ambilin dulu temennya di sini ya, mau ambil-ambilin dulu hadiah loginnya. Dapat 2 games, terus dapat dapat candy lumayan nih, permen ya. Oke, terus di sini kita dapat 200 games ya untuk partner tentunya, terus dapat 3000 mahkota untuk bisa membuka semuanya ya, terus dapat foto profil sementaranya ya, ini yang bisa gerak-gerak foto profilnya, ada bintang-bintang gitu. Terus juga dapat ininya, dibuka itunya ya, apa namanya, season pass-nya ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli yang ada fotonya itu 189.000, mungkin plus pajak jadi sekitar 200 ribuan ya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai foto, bisa pakai aktifkan PassPlay 90.000. Tapi kalau teman-teman mau lihat reviewnya dulu di sini, silakan, di sini aku mau bahas ya. Oke, kita X dulu. Di sini kita langsung klaim-klaim aja dulu ya. Di sini dapat pogo stick Rudolf, lumayan pogo sticknya ya. Terus ini aku klaim juga 250 star, 500 star, 250, 500, 250. Terus dapat topi bulu desa Natal. Oke, ini dapat topinya ya. Ini topinya unik menurut aku. Biasanya kan kalau topi Natal itu kayak Sinterklas gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh bentukannya kayak gini, bulat ya. Terus di sini ada kotak biasa, kita klaim-klaim ya teman-teman ya. Oke, terus dapat 500 star, 250 star, 2 games. Terus dapat 250 star juga di sini. Terus dapat seragam desa Natal ya, lumayan lumayan. Ini kayaknya modelannya jatuhnya kayak model perempuan lagi teman-teman ya. Oke. Terus ini dapat 250 star, 500 star, 1 games. 500 star, 250 star, sepatu desa Natal ya, 250 star, 500 star, 250 star, 2 games, terus dapat kotak biasa ya di sini teman-teman ya. Oke. Terus dapat rambut pita samping tuh kan, jatuhnya kayak perempuan lagi kan. Oke, nggak apa-apa. Next 500 star, 250 star. 500 star, 250 star juga di sini. Terus di sini muka gadis ceria, oke. Kalau dari mukanya aku lihat bola matanya bagus ya. Bola matanya kayak kelereng gitu, bagus banget. Terus 1 games, 500 star, 250 star, 2 games, 250 star. Set desa pohon Natal. Oh, apa ini? Ini dekorasi. Oh, asik. Ini kayaknya keretanya bisa gerak kayaknya ya. Oke, terus dapat 250 star, 500 star, dapat kotak mewah di sini ada 3, dapat 57 star, balok rumput dan juga kacamata hitam hijau ya. Terus 500 star, 250 star, set desa balon udara. Oh, ini dekorasinya unik ya. Dekorasinya kayak miniatur mainan. Wah, ini sih bisa ditaruh di meja berarti ya. Terus dapat 250 star, 2500, 250, 2 games, 1 games, terus set desa kemudi putar tuh, iya kan? Semoga aja ini bisa ditaruh gede ya. Semoga aja kalau misalnya gede ini bisa kita gabungkan kayak puzzle gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. 500 star, 250 star, 500, 250, terus dapat set desa Kinciria. Mantap sekali. Desa Kinciria. Ini mirip kayak di PKXD ya ininya, Kincirianya. Terus nextnya lagi dapet kotak mewah ya, 67 star, pet, tempat balok juga. Terus 500 star, 250, 2 games, 250 star, sama boneka beruang desa Natal ini wajib kayaknya ya, di nomor 30. Terus dapat kotak istimewa juga di sini ya. Kita klik-klik aja di sini, kotak istimewa tapi isinya biasa aja ya. Oke, next ya, kita sudah dapat semuanya di sini teman-teman ya.
kita langsung aja ke penampilan ya. Ada notif TikTok, mohon maaf. Ada rambut ya, terus di sini tadi ini bukan ya, ini rapat rambut yang tadi kotak-kotak biasa, ini rambutnya, ekspresinya ya. Terus ini ada ini ya, jadi ada sepatu, ada baju, ada topi. Nah, kayak gini tampilannya teman-teman ya. Kalau yang new yang ini bukan ya. Oke. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kalau untuk tas belakangnya, ini tas belakang di season pas tahun kemarin ya, 2022, ini bajunya bagus banget. Dan ini lebih ke perempuan, jadi aku pakai badan yang kecil ini aja. Nah, aku lebih suka kayak gini ya, dia kayak lebih tinggi aja gitu, karena topinya itu juga sudah tinggi ya. Terus juga tadi dapat pogo stick ya, dapat pogo stick juga di sini. Kita lihat kecepatan 3,5, daya lompat 17. Oke, kita klik di sini teman-teman ya. Wah, nggak bisa di lokasi. Oh ya, sorry, memang nggak bisa ya. Oke, kita coba aja langsung di sini teman-teman ya. Kita cobain yang miniatur-miniatur tadi ya. Tapi sebelum ke miniatur, kita coba ke profil dulu ya. Nah, di bagian profil ini sebentar masih loading ya. Aku nggak tahu juga ini kenapa Play Together lambat banget loadingnya. Nah, ini sudah ya. Oke, kita klik di edit profil. Nah, di bagian foto di sini ada tambahan baru ya yang tadi. Oke, nah ini ya yang new itu, jadi dia matanya bisa terbuka dan matanya bisa tertutup ya. Ini sih bagus banget ya teman-teman, kalau mau beli silakan ya. Kita langsung ke dekorasinya dulu ya, kita lihat dekorasinya seperti apa. Kita hias rumah, mudahan aja gede ya. Kalau nggak gede rugi. Nah, ini jadi total ada 5 ya, semuanya VIP di sini. Coba kita klik. Ya, kecil ya. Jadi teman-teman harus pakai meja ini ya, teman-teman ya. Harus pakai tambahan meja, tapi it's okay. Kita langsung aja di sini kita coba-cobain lah ya. Kita taruh-taruhin aja terus di sini. Nah, ini bisa kita bikin puzzle gini loh. Nah, ini maksudku ya. Jadi bisa kita bikin puzzle-puzzle kayak gini. Nah, ya kan? Nih, coba kita gabung. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Nah, terus juga ada ini kinciria. Wih, kincirianya gede ya, teman-teman ya. Ini bisa kita gabung-gabungin gitu loh. Jadi ini asik gitu loh, teman-teman ya. Ini season pass-nya menurut aku worth it sih untuk dibeli ya. Karena di satu sisi memang bagus dia. Ini karena dekorasinya belum pernah ada daripada yang lain. Ini bentuknya kayak miniatur kalau kalian perhatikan ya. Jadi kalau kalian kreatif, ini bisa kalian gabung kayak gini nih. Nah, ini ya. Jadi kayak bentukan suatu rumah gitu loh, teman-teman ya. Ini sih kece, keren parah ya teman-teman ya, mantap sekali. Ini coba kincirianya, coba kita putar aja dulu, coba kita taruh kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke, tuh, cuman nggak bisa diinteraksi ya. Terus kalau kita gelapin lampunya, dia seperti biasa ada nyala-nyalanya gitu. Nah, kalau kita deketin nyala ya. Jadi yang nyala itu semuanya kayaknya ya, tuh. Jadi kalau di malam hari semuanya nyala nih. Wih, mantap ya. Keren ya, keren dong ya. Jadi kalau menurut aku ini season pass-nya bagus dan worth it untuk kalian beli ya. Mantap sekali nih ya. Oke, coba kita foto aja dulu teman-teman ya. Coba kita foto kayak gini. Kayak gini ya, mantap ya. Keren teman-teman ya nih. Ini season pass terkeren menurut aku ya di event Natal ini. Oke, ini kayaknya di penutupan tahun 2023 ya season pass-nya ini, karena season pass-nya kan biasanya 2 minggu. Kayaknya di season pass terbaru kita akan dapat yang di tahun 2024 ya. Ini kayaknya season pass terakhir yang menurut aku bagus dan kalian bisa pertimbangkan untuk beli ya. Oke, kita langsung coba aja pogo stick-nya dulu teman-teman ya. Kita buka dulu ini, terus kita langsung pergi ke plaza, terus kita cobain pogo stick-nya teman-teman ya. Kita cobain pogo stick-nya itu enak atau enggak ya. Apakah lompatannya tinggi? Kita langsung coba saja di sini teman-teman ya. Ini mohon maaf ya kalau agak ngebug, memang kayak gitu ya. Terus coba kita klik di sini, kita langsung pergi ke perkemahan aja karena kita mau tes di tempat yang agak tinggi itu ya teman-teman ya. Oke, let's go. Ini loadingnya agak lambat. Nah, ini ya. Nah, sudah sampai. Kita langsung pakai aja di sini ya. Nah, pogo stick-nya kayak gini ya. Ini sama seperti pogo stick pada umumnya ya, yang apa namanya tuh, yang pegas-pegas gitu, tapi beda sama yang baru kita dapatkan kaos kaki. Kalau yang kaos kaki tuh besar ya teman-teman ya. Ini oke lah, ini menurut aku oke, keren. Dan lompatannya cukup tinggi ya, aku bisa bilang lompatannya cukup tinggi di sini. Tapi nggak terlalu tinggi sama yang pogo stick yang itu ya, yang sepatu, yang kaos kaki maksudnya ya. Ini kayaknya kalau kita naikin
untuk di atas ini kayaknya masih sulit ya. Tapi kalau yang kaos kaki kemarin ya, kaos kaki Pogo Stick yang kita selesaikan Elfos dan itu kayaknya lebih enak, lebih tinggi. Tuh ya, ini kurang ya teman ya. Jadi Pogo Sticknya kurang yang ini. Oh bisa. Oke, coba kita naik lagi. Oh bisa ya teman ya. Mantap. Oke. Jadi kesimpulannya bisa teman-teman ya, sudah aku coba sendiri, jadi bisa ya teman-teman. Ini worth it banget, kalau di malam hari juga Pogo Sticknya ini bagus banget bercahaya teman-teman ya. Jadi ini season pass di akhir tahun yang menurut aku worth it untuk dibeli ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.